Saudara, pada tahun 2024 ini Indonesia berada dalam perjalanan ambisius menjadi negara emas pada tahun 2045. Sebagai bagian dari upaya tersebut, setiap kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti instruksi yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri melalui kebijakan nomor 1 tahun 2024. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjamin keselarasan dan konsistensi dalam upaya pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 2025-2045 menjadi landasan bagi setiap kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. RPJPD tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, dan budaya, sehingga memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengikuti RPJPD, diharapkan setiap kepala daerah dapat menciptakan kebijakan yang berdampak positif dalam jangka panjang, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, implementasi yang baik dari RPJPD juga akan membantu Indonesia mencapai berbagai target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi RPJPD tidaklah sedikit. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting guna memastikan program-program yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan amanat dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dengan dalam penyusunan RPJP dari setiap pemerintah daerah tahun 2025 sampai dengan 2025 yang dalam hal ini bersifat imperatif sesuai dengan RPJP Nasional 2025-2045 yang sudah disusun oleh pemerintah pusat guna mewujudkan tujuan bersama Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Kepas Kalasuat mengatakan dengan kesungguhan dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai cita-cita menjadi negara emas pada tahun 2045. Implementasi yang baik dari rencana pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut. Semi Finjalang, CWM Channel.